Halo Acer, nama gue William Reinhardt. Domisili gue di Jakarta Timur, di Pondok Kelapa. Pekerjaan gue sehari-hari, karyawan swasta di salah satu perusahaan TBK di Indonesia. Saat ini saya menggunakan mobil Toyota All New Rush TRD tahun 2019 warna hitam. Kenapa saya pilih mobil ini? Yang pertama adalah dari segi bodinya saya suka. Yang kedua karena saya ayah dari dua anak, bisa ngangkut semua family. Modifikasi interior yang udah gue jalanin adalah pertama kali gue modif jok kulit, gue pakai Emitek Premium Carrera, dan itu gue lakukan di rumah modifikasi Hardy Classic Interior. Kenapa gue kasih jok kulit? Karena ya tadi gue udah berkeluarga, gue takut nanti satu saat mungkin susu anak gue tumpah atau terkena muntahan, jadi agak susah kalau misalnya masih standar. Gue juga pakai karpet mie, mereknya Dulux warna coklat karena gue seragamin sama jok kulit. Lalu selanjutnya gue pasang audio three-way itu di rumah modifikasi di Din Audio di MGK lantai 5. Itu konsepnya three-way, gue pakai sub 12 inch dan monoblock ground zero. Lalu depan tweeters dan mid gue pakai Aramba. Selanjutnya untuk eksterior sendiri, karena berhubung gue ambil udah versi yang TRD Sportivo, menurut gue bodycatnya udah oke banget sih, jadi gue gak nambah banyak-banyak lagi. Paling ada tambahan sedikit variasi di airscoop. Untuk sektor kaki-kaki sendiri, gue pakai velg HSR Wheels ring 20 dibalut ban Acelera 225-35 ring 20, lebar 8,5 rata. Lalu selanjutnya, oh ya, untuk HSR ini gue pakai tipe yang teknik ya, jangan lupa. Lalu untuk segi pernya, depan gue pakai punya Etios Falco. Lalu yang belakang gue pakai BMW E30. Itu aja sih, dan menurut gue udah cukup enak bantingannya. Pengalaman gue waktu mau ganti velg ini, yang pertama gue dateng dan tahu sebelumnya dari YouTube. Lalu gue browsing di Instagram dan gue lihat, akhirnya gue decide untuk coba fitting di Banzai. Waktu gue sampai Banzai, marketingnya nyambut gue dan gue sempet cobain 3 velg, 3 set velg, dan itu ditempel ke mobil gue. Tapi waktu itu gue balik ke rumah dan masih kepikiran nih. Gue masih kepikiran, nanya sama istri gue, lalu selanjutnya gue search lagi di Instagram, ternyata ada yang lebih deket tokonya. Which is itu di Street Race Kalimalang. Waktu gue sampai di Street Race Kalimalang dan marketingnya nyambut gue dan gue fitting, tapi bedanya fitting kali ini gue nempelin velg plus bannya di mobil gue dan gue langsung nyobain velg ring 22. Kalau nggak salah waktu itu tipenya langgur. Gue lihat-lihat masih agak gedean, akhirnya gue putuskan, akhirnya gue decide juga untuk gue pakai ke ring 20. Pengalaman gue waktu pakai velg HSR ini, yang pertama di kantor teman-teman gue jadi banyak yang nanyain, lu pakai velg apaan sih? Yang kedua, DM gue di Instagram banyak banget yang nanya, ini tipe apa om, ring berapa? Dan itu gue jawabin dengan ikhlas satu-satu biar mereka tahu kalau sebenarnya produk HSR Wheel itu bagus. Saran gue untuk HSR Wheel adalah tolong perbanyakin modelnya, khususnya yang celong untuk ring 20 dan 22. Gue yakin ada marketnya dan pasti akan kebeli banyak banget. Good job HSR. Ini cerita gue, gimana cerita lo? Gue William Reinhardt, gue tim HSR.